Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Leslar dan Lesti Lovers dimanapun berada. Siapa sangka kehebohan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak hanya viral di dalam negeri saja, melainkan hubungan mereka, yaitu hubungan antara Lesti dan Rizky Billar, juga viral di luar negeri. Bagaimana informasi dan kabar selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kehebohan hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar ternyata tak hanya membawa berkah bagi mereka saja, akan tetapi juga membawa rezeki bagi yang lain, terutama untuk para YouTuber dan stasiun televisi maupun media-media lainnya. Viralnya hubungan mereka membuat banyak dari acara pertelevisian berbondong-bondong untuk mengundang keduanya. Tak hanya itu saja, para YouTuber-YouTuber Indonesia tak ketinggalan untuk mengupas dan mengupdate informasi terkini tentang perkembangan kisah dari si Joni itu. Terbukti selain dari acara televisi, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga ikut diajak dalam pembuatan konten para YouTuber ternama seperti Putra Siregar, Atta Halilintar, Ria Ricis, dan yang paling mengejutkan adalah konten atau video terbaru dalam channel selebritis terkaya dan terpopuler serta YouTuber dengan penghasilan paling banyak di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak hanya itu saja, dalam situs-situs tulisan web juga cukup banyak kita dapati pemberitaan yang membuat perkembangan kabar dari Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini. Trending dan viralnya perjalanan kedekatan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora tak lepas dari kesamaan kisah asmara dari mereka, yakni sama-sama ditinggal nikah oleh orang tersayang. Ditambah lagi, keduanya mempunyai kepopuleran yang cukup tenar. Tak ayal jika hubungan dari mereka begitu dicari oleh masyarakat saat ini. Dan yang paling mengejutkan adalah ternyata hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak hanya heboh di dalam negeri saja. Kabar tentang mereka juga viral di luar negeri, terutama negara tetangga seperti Malaysia dan beberapa negara tetangga lainnya. Sontak hal ini menjadi nilai plus tersendiri bagi Lesti Kejora dan Rizky Billar. Secara tidak sengaja, keduanya akan mendapatkan fans terbaru dari luar negeri. Dan tak tertutup kemungkinan jika keduanya akan diundang dalam acara-acara tertentu nantinya. Berharap semoga hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar langgeng selamanya. Dan semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar terus bahagia untuk selamanya jua. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.